7 pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI menyisakan sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Sebanyak 7 perwira yang terdiri dari 6 jenderal serta 1 perwira pertama TNI AD menjadi korban peristiwa di pergantian malam tanggal 30 September ke tanggal 1 Oktober tahun 1965 itu. Mereka di antaranya 1. Jenderal Ahmad Yani. 2. Mayjen R. Suprapto. 3. Mayjen M.T. Haryono. 4. Mayjen S. Parman. 5. Brigjen D.I. Panjaitan. 6. Brigjen Sutoyo. 7. Letu Pierre Atendean.